Saudara, jelang sidang vonis Verdi Sambo, Menko Polhukam Mahfud MD yakin bahwa hakim akan berlaku adil dan tidak akan mudah terpengaruh baik oleh pendapat jaksa maupun tekanan publik. Saya harus lihat. Pak Austria, Glock berapa? Mahfud MD memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo CS berlangsung secara profesional. Mahfud yakin hakim punya penilaian dan pertimbangan sendiri atas fakta-fakta persidangan yang ada, sehingga vonis hakim tidak akan bergantung pada tuntutan jaksa ataupun pembelaan kuasa hukum. Mahfud memastikan hakim yang memutus pidana Sambo kredibel dan berpengalaman. Membackup. Ya. Tapi kalau selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga, sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana yang oleh hakim putusan yang dianggap adil. Selama ini masih bagus kok jalannya sih. Berdebat biasa di pengadilan, gitu. Komisi Yudisial juga memastikan pengawasan terhadap hakim dilakukan selama proses persidangan hingga vonis untuk Sambo CS, terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Komisi Yudisial memastikan agar hakim mandiri dan independen saat memutuskan vonis untuk Sambo CS dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari manapun. Mandiri hakim lah yang bekerja, yang menentukan berdasarkan persidangan, berdasarkan hukum, keadilan yang kita menunjukkan di kebagian atau domain seluruh dari itu dalam kemandirian. Tapi yang paling penting kemandirian hakim dalam memilih itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktornya.